Jadi hari ini pada hari Jumat 10 September 2021, Bimuda Sorong mencatat sejarah baru, ya, adalah kita meluncurkan praktek kerja lapangan yang pertama untuk Fishum dan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kami melakukan koordinasi antara FSC dan Fishum untuk pelaksanaan pembekalan agar memaksimalkan waktu yang ada sehingga dilaksanakan secara bersamaan, ya, mengingat untuk PKL periode tahun ini kita hanya ada di FSC dan Fishum, adapun teman-teman di FKIP adalah magang 3 sehingga pada pelaksanaannya kita lakukan secara bersama-sama. Namun demikian pada pelaksanaannya kita melakukan persiapan masing-masing fakultas, dalam artian setiap fakultas menyiapkan lokasi-lokasi khusus sesuai dengan program studi yang ada. Untuk penempatan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa dinas, kemudian juga perusahaan maupun balai benih perikanan dan apotek serta tempat-tempat lain yang relevan dengan program studi yang ada. Total dari FST dan Fishum ada 39 mahasiswa. Ya, untuk FST saat ini dari 5 program studi, kecuali teknik kimia karena masih ada di semester 4. Kemudian dari Fishum dari program studi ilmu hukum. Ya, harapannya mahasiswa bisa mempelajari bagaimana bidang keilmuannya di lapangan seperti apa, bisa melihat gap antara di ruang kuliah dan di industri seperti apa, sehingga setelah kembali lagi ke kampus mereka bisa lebih berkembang seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.